Calon Presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menggelar buka puasa bersama pada Jumat 22 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Anies memberikan kejutan kepada Surya Paloh. Kebersamaan keduanya turut diunggah oleh Partai Nasdem di akun Instagramnya pada Sabtu 23 Maret. Keduanya terlihat berbuka puasa di satu meja. Anies lantas memberikan kejutan untuk Ketum Nasdem tersebut. Tak disangka, Capres 01 itu membawakan buah sirsak berukuran jumbo. Ternyata buah tersebut merupakan titipan dari Ibunda Anies alias Rashid Baswedan. Paloh pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Anies melalui sambungan telepon. Selesai acara, Anies lantas mengungkap isi pertemuannya dengan Surya Paloh yang digelar di Nasdem Tower Jakarta Pusat. Anies menjelaskan pertemuannya dengan Surya Paloh berlangsung santai. Namun ia akan berbicara secara rinci mengenai isi pembicaraannya dengan Paloh. Di sisi lain, Anies memastikan bahwa tidak ada pembahasan khusus antara dirinya dengan Paloh. Sebelum bertemu Anies, Paloh juga bertemu dengan Capres Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan kunjungannya itu merupakan penghargaan atas ucapan selamat yang disampaikan Paloh atas terpilihnya Paslon 02 menjadi pemenang Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.